Indonesia punya waktunya mama untuk jadi YouTubers. Tapi kenapa bergoyang-bergoyang seperti ini? Bagaimana supaya tidak bergoyang-bergoyang dan berselebor-berselebor? Channel-channel yang saya nonton, dia ada salam pembuka untuk menyapa subscribernya. Subscriber atau apa ya istilahnya? Itulah intinya. Apaan itu anak? Jadi saya akan menyapa penonton saya dulu. Halo guys. Karena jadi YouTubers itu harus percaya diri dan mampu menanggung rasa malu. Oh, mau ala-ala jadi YouTubers. Seru nih, nonton ah. Halo guys, selamat datang di welcome di channel aku. Sudah di welcome. Bikin kasar, bikin tidak beraturan. Langsung saja guys, saya tunjukkan produknya ini. Begini ya. Ini produknya sangat kecil, tapi meskipun sangat kecil, ukurannya kecil. Jadi dari tampilannya saja ini sudah sangat-sangat meragukan, tapi meskipun begitu kita akan mencobanya. Jadi dalamnya itu seperti ini. Tuh, ini teksturnya seperti ingus-ingus. Ingus-ingus yang lengket-lengket seperti itu. Gak jelas banget dibocil. Gak jelas. Dan kalau disebegini kan itu dia tidak akan jatuh. Karena memang teksturnya sangat-sangat sangat-sangat membangun kemasyarakatan dan membangun pola hidup yang sehat dan tidak meragukan kevalidasikan akreditasi lingkungan seperti itu. Ngomong apa sih? Dan saya akan mencoba untuk mencium aromanya seperti apa. Jadi guys, secara keseluruhan saya kasih rating produk ini -400/10. Jangan dibeli ya, saya tidak merekomendasikannya. Sekian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Assalamualaikum, dadah. Sejak dari tadi. Jadi kayaknya melihat semua kebusukan-kebusukan yang saya lakukan. Semuanya saya lihat. Lengket-lengket ingus-ingus, aroma bau jigong, dan review yang sangat tidak berfaedah. Saya lihat.
Astagfirullah. Jadi tadi saya tulis apa ya? Hobiku apa ya? Oh ya, favorit. Mau masak dulu untuk beban-beban keluarganya mama. Habis semua ini, apa-apa saya lihat. Aduh. Tabe. Maknya, sini dulu nak, sini dulu. Nak katanya mama, sini dulu nak, sini dulu. Perasaanku sangat tidak delicious, tidak lezat, tidak enak. Pasti mama mau suruh-suruh. Ini mama kan mau masak, tapi ini banyak sekali perlengkapannya mama yang habis. Kesimpulannya adalah, so, ke warung dulu nak, pergi beli. Itu, kalau disuruh mager sekali. Nanti tuh kalau minta uang jajan, mau uang jajan. Semangat 45. Pergi dulu itu. Ini cuma mama mau masa ini. Mama tidak bisa lah mengungkapkan dengan kata-kata. Mama cuma mau masa. Untuk kamu juga ini. Tapi. Kau pernah dengar di situ? Tetangga di situ dikutuk jadi monyet. Karena malas disuruh ke warung, Mak. Karena jual sertifikat rumahnya, mamanya tidak bilang-bilang. Dia sangat pantas mendapatkannya, Mak. Astagfirullah. Pergi dulu, nak. Pergi dulu, beli. Ini, mama kasih uang. Ambil kembaliannya. Ini kamu beli gula 1 liter, garam 1 ton. Tidak sekalian beli seluruh air laut di samudranya saja, Mak. Astagfirullah. Ini, apa ya ini? Air cuka, ya? Air cuka. Ingat, air cuka terus cabe-cabean. Bawang-bawangan, karena mama mau bikin cobek-cobek. Itu saja. Ya sudah, Mak, saya pergi sekarang saja. Sudah ingat kan? Insya Allah, Mak, saya ingat. Hati-hati ya, jangan lagi ajak podcast kambingnya tetangga. Kambing diajak podcast, jadi bagaimana perjalanan hidupnya? Dia jawab juga, itu kambing. La ilaha illallah. Tadi beli air cuka, cabai-cabainya. Untuk cobek-cobek, bawang, garam, gula, insya Allah saya ingat. Atau dibikinkan saja lagu ya. Air cuka, kepung-pung, kupu-kupu. Tidak bagus. Air cuka, garam, gula, kasihan dulu. Tidak bagus juga. BTW, tadi saya sudah ini menulis binderku. Besok saya akan tunjukkan ke Rampe, lalu binder itu akan menjadi sangat fenomenal. Mbak, ya. Jadi selama ini Mbak, kamu menanggung beban yang sangat banyak.
tentunya. Dan saat kamu di sendiri nanti, apakah kamu tertarik untuk dimasak sate, rendang, atau kambing kukus? Jujur deh, gue tertekan sih. Ketek-ketek yang kecut, diam-diam menyengat. Datang, mana ini Tabe? Lama sekali tuh anak. Padahal ini warung dekat sekali. Disuruhkan juga tidak seberapa banyak. La ilaha illallah. Tuh anak, jangan-jangan dia singgah lagi tuh podcast sama kambingnya itu an Burhanuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya aku beli apa itu? Tadi mama suruh air galon, jadi saya beli air galon deh mak. La ilaha illallah. Air cuka Tabe, air cuka, bukan air galon. Terus mana bahan-bahan untuk buat sambal cobek-cobek? Cabe-cabean dengan bawang-bawangan. Saya ada cabe-cabean, saya bawa. Ada. Hah? Mana? Itu. Weh. Assalamualaikum tante. La ilaha illallah, disuruh beli cabe-cabean yang dia bawa cabe-cabean betulan. Tabe.